ini adalah acara memperingati kanker anak yang biasanya kita peringati setiap tanggal 15 Februari. Kebetulan memang saya khusus mengadakan di Rumah Sakit Keramat 128. Pada saat pandemi memang mungkin kami terhenti sementara, tapi bukan berarti terus semangat kami juga berhenti. Kita tetap terus berjuang bersama anak-anak untuk mencapai kesembuhan. Jadi luar biasa hari ini, akhirnya memang pasien-pasien yang sudah sembuh ataupun masih dalam menjalani pengobatan bisa berkumpul hari ini di sini dengan sukacita. Acara ini adalah untuk kami menuju survival, karena memang tema tahun ini adalah better survival is achievable through our hands, not only my hands but with all hands. Jadi kesembuhan untuk anak-anak kanker ini tidak bisa dicapai sendiri. Harus ada kerjasama yang baik dari kita semua. Terima kasih untuk siapapun yang mendukung acara ini. Mari kita kembalikan senyum sehat anak Indonesia. Yes!